بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah fi hadal yawm yawmul arbi'a ba'dal fajr Wa fi hadal yawm yawmul sabi' ah. Hari ketujuh min syahri ramadhan Idan baqiya ramadhan isnan wa isrun yawman Ausalasa wa isrun yawman maka pada kesempatan Badal Fajr ini kita akan Melanjutkan tafsir dari Juz Amma Setelah selesai dari Al-Mu'awidatin Dan Al-Ikhlas Maka kita masuk kepada surat Abduha Maka Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai dengan usul tafsir maka surat ad-duha barakallahu fikum Hiya makiyah. Termasuk dari surat-surat al-makiyah Maka seperti al-ikhlas An-nas dan al-falaq Yang mana semuanya diturunkan di Makkah Wa ayatuha had hadi, asr ayah Ayatnya ada sebelas ayat Nuzilat ba'da suratil fajr dia diturunkan setelah surat Al-Fajr Ba'dal Khilaf Adapun dari usul di tafsir kita membahas tentang Asbabun Nuzuliha Maka dari sebab turunnya surat Ad-Duha Telah datang khobar-khobar yang sahih Seperti datang di kitab Sahih Al-Bukhari Fi kitabil Jum'ah dari sahabat Jundub Ibni Abdullah radhiyallahu an. Qala ihtabasa Jibril alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalat imra'atun min Quraisy abta'a alaihi syaitanuhu. Fanazalat wadduha wal laili saja ma wadda'aka rabbuka wa ma di dalam hadis ini disebutkan bahwa Jibril dalam beberapa waktu tidak turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam untuk memberikan wahyu. Faqalat imra'atun min Quraisy maka berkata perempuan dari Quraisy, "Abta'a alaihi Maka telah lambat ataupun tidak datang kepadanya Saitonnya dia, Saitonnya Muhammad. Maka turunlah ayat ini. Wadduha demi waktu matahari di saat naik sepenggalahan. walaili dan demi malam apabila mulai gerap, merayap. Ida saja sudah mulai sunyi dan mulai bergerak malam yang gelap itu. Ma wadda'aka rabbuka wa maka tidaklah wada'aka rabbuka rob kamu itu Allah itu meninggalkan kamu dan membenci dan tidak juga membenci kamu wahai Muhammad maka inilah asbabun nuzul dari surat ad-duha di awalnya dan telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga di kitab tafsir dari Jundub Ibnu Sufyan. Istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailatain aw salasa. faja'at imra'atun faqalat ya Muhammad inilah arju an yakuna syaitanuk. qad lam arahu qaribak mundu lailatain aw salasan. aw Fa Fa'angzalallahul ayah Wadduha walayli idha saja Ma wadda'aka rabbuka wa maqala Wa qawluhu ma wadda'aka rabbuka wa maqala Tukra'u bitasdid wa tahfif Bimakna wahid Wadda'aka dan wada'aka Ay ma taraka karabbuka Hakada qala al-Bukhari Maka di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Jundub ibnu Sufyan bahwa Nabi menceritakan bahwa sudah dua hari atau setikar tiga hari tidak didatangi oleh Jibril membawa menurunkan ayat. Maka kemudian berkata perempuan kepada Nabi Muhammad, Ya Muhammad, Aku berharap bahwa syaitan kamu itu yang biasa datang kepadamu telah meninggalkanmu. Maka, aku tidak pernah melihat dalam waktu dua malam ataupun tiga malam dia itu datang kepadamu. Maka, turunlah ayat ini. Maka, begitupun datang diriwayat, Muslim masih dari jundub ibnu Sufyan. diriwayatkan bahwa abto ajibril ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalan musyrikun qad wuddia muhammadun fa anzalallahu jalla wa ala Duha wa laili idasaja mawadda'aka rabbuka wa maqala maka diriwayat muslim dari jundub masih sahabatnya sama seperti dikeluarkan oleh imam al-bukhari tadi Maka dari jundub ibni Abdullah ini disebutkan di sini kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Robuk telah meninggalkan kamu. Fakal al Musriqun kodwudi Muhammadun bahwa Muhammad itu telah ditinggal. Jibril tidak datang lagi. Maka turunlah ayat ini wadduha walaili saja ma rabbuka wa Dan Imam Ibnu Katsir serta Imam At-Tabari menukilkan dari ucapan Imam Abu Umar Al-Auza'i dan Ismail Ibni Ubaidillah Ibni Abi Muhajir Al-Mahzumi dari Ali Ibni Abdullah Ibni Abbas dari bapaknya Ibni Abbas qala Urido ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mahwa maftuhun ala ummati mimba dihi kunzan kunzan fasar wa fasara bidalika Allah fa anzalallahu taala wala saufa yu'ti ka rabbuka fatardha fa fil jannah alf alf qasrun fi kulli qasrin ma yambagilahu minal azwad wal khadam maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari keduanya meriwayatkan dari Al-Auza'i dari Ismail Ibnu Ubaidillah Ibnu Abil Muhajir dari Ali Ibnu Abdullah anaknya Abdullah Ibnu Abbas dari turunnya ayah tentang wala saufa yu'tika rabbuka fatardha di mana Allah Jalla wa'ala akan memberikan kepada Nabi Muhammad di surga alf-alf qasr. Satu miliar atau satu juta istana. Dan setiap istana ada padanya dayang-dayang, istri-istri, dan juga para pembantu. Dan ini juga termasuk asbabun nuzul. Maka kenapa penulis ataupun pembicara menjelaskannya? Karena masih pembahasan kita di usul di tafsir, maka turun ayat wala saufa yu'tika ada juga kisahnya. Yang mana kisahnya di sini dikeluarkan Ibnu Kathir dan Imam At-Tabari dari jalan Al-Auza'i yang kami sebutkan tadi. Dan sanad ini telah dihukumi oleh Syekh kami Qala Syekhuna Muqbil rahimahullah Wahada isnadu sahih ila ibni Abbas. Maka sanadnya sahih kepada ibnu Abbas. Wamilu hadha ila antauqif. Maka yang demikian ucapan ini tidaklah kecuali dari perkara yang maukuf dan maukuf sahabi jika membicarakan asbabun nuzul maka dia hukmuhu marfu' Maka dari sini kita ketahui dari usul di tafsir surat ad-duha mempunyai ayat-ayat yang ada asbabi nuzulnya. Ayat yang pertama: walaili wa idza saja ma Ini yang pertama. Dan kisahnya di Sahih al-Bukhari dan Muslim dari jundub ibni Abdullah disebutkan bagaimana perempuan ataupun quraisy mengatakan kepada nabi qad wadda'aka syaitanuka ya muhammad maka turun ayat ini dan ayat yang kedua wala saufa yu'tika rabbuka fatardha wala saufa yu'tika rabbuka fatardha maka ayat yang kedua disebutkan bahwa Allah Jalla wa'ala pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga hati kamu akan menjadi ridho dan puas wahai Muhammad ditafsirkan dengan kelak akan diberikan surga yang mana dalam surga itu dipenuhi istana-istana yang jutaan dan setiap istana mempunyai istri-istri dan pembantu-pembantu dan dayang-dayang maka ini sanadnya sahih seperti disahihkan oleh syekh kami Mukbil Al-Wadii rahimahullah kemudian kita masuk kepada ayat yang pertama dan kita ambil dari ayat yang pertama <t> <t> a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wadduha ay fitah latanam wadduha saja maka ucapan Allah wadduha kita masuk sekarang kepada ilmu tajwid dahulu maka wadduha waw di sini makhrajnya dari syafatin wa au dan waw di sini istidar seperti berputar Wawiwuau sehingga seperti bulat maka untuk makhraj di sini dia muraqqaqah dan dia harus indimam ilal amam wawiwuau. kalau bahasa indonesianya agak manyun bahasa sundanya agak moncong wawiwuau. Wahuwa yastadir Membuat bulatan Maka minal akhto Ada mudom asyafatein Mimma yu'adi ila tagir sautiha Maka salah jika Makhraj waw ini tidak Dibundarkan Dan dimonyongkan dan ditempelkan sehingga bibir atas dan bibir bawah membentuk bulatan dan makhraj wau di sini tidak ada gunnah maka dari akhta yang kedua mereka yang membaca wau ikhrajul gunnah ma'aha li al gunnah la tusahibu ila nun wa mim al gunnah ya'ti ila nun fa'ala nun musaddadah minna amma mim musyaddadah wa nun musyaddadah ini tempat gunnah amal wau baid laisa minal gunnah laisa minal khaisum idan wau la al gunnah adapun wau sifatuhu fa sifatuhu rahawah wa makna rahawah ay alin al lembut Wa ma istilahan jaroyani saut jaroyan taman indan nut bi hurufiha dikarenakan tidak ada iktimad yang kuat li dhafil iktimad alal makhraj maka maknanya jika kita sukunkan si wau tersebut maka di situ akan panjang contohnya au Wawiwu au, maka ini yang diinginkan dengan rokhawah lunak au dan musuhnya atau lawannya dia adalah sidah dan sidah maknanya tidak rokhawah tidak ada panjang.